loss-nya atau besarnya ini? Ya loss-nya Pak, terlalu besar. Terlalu besar ya loss-nya? Ya, harusnya di bawah 20. Harusnya di bawah 20. Tadi 32 ya? 32, gede ya. Berarti apa? Tapi nggak putus kan? Ya. Ini adalah alat, apa namanya Mas? TDR. Apa itu? Volt TDR. Volt TDR? OTDR. Ya. OTDR. Untuk mengecek sinyal fiber optik. Ya. Sekalian sama mengukur jalurnya kalau nggak ada. Oh, sekalian untuk mengukur jalurnya. Berapa kilo ya? Berapa kilo ya? Oh. Misalkan jarak kabelnya seluruhnya 1 kilo, itu 500 meter misalnya. Ya. Putus gitu. Oh, gitu. Ya. Salah terus tadi menyolok dulu ya. Menyolok mau sampai skor. Kapan gigi? Sama gede juga 30. Oke, plus. Gede juga ya, powernya masih segitu 31. Gede juga ya? Bagus ya? Ya bagus, nggak ada masalah ya, perangkatnya nggak apa-apa kalau begini. Nah, harusnya idealnya memang segini ini ya, bagus ya. Oke, perangkatnya ya. Oh iya, ditembak sampai sana ya. Nah, kita mau mengukur jarak titik kerusakannya sampai berapa kilo ini kabel fiber optiknya. Netbook Master OTDR. Itu apa Mas? Kilo sekitar 900-an 800. Habis itu turun? Ya, kelihatan kalau nanti ada angkakan dari sini. Oh, itu kilometer? Sekilo 600. Oh, 1 kilo 1,6 kilo ya? Iya. Coba lagi. Ini kan ya, ini kan ada pasar. Tuh. Iya, 1, terus turun itu ya? Iya. Kalau nyambung dia panjang. Harusnya di posisi ini ya. Yang atas ini ya, tinggi ya. 24 itu langsung di atas 20 dB tadi. Tuh, iya, dB-nya harusnya kan di bawah 24 tuh. 20. Di bawah 20 harusnya. Ini wah, ini kalau kayak gini dia apa, ada masalah apa ini? Kabelnya mungkin ini. Kabelnya. Sambungannya nggak lurus ya. Ketepuk ya, nggak lurus. Jaraknya 1,6 km dari titik sini. Nah, sampai ke sana ditariknya. Nah, itu ada masalah. Nih. Apa ini sekarang? Masih nyoba yang kosong.
Oh, yang kosong ya. Pasti. Tes lagi sama juga, iya. Ada masalah? Bisa mau nanya. Iya. Di jarak 1,6 km bermasalah. Ya, tuh. Lihat, nah itu jaraknya. Ini 1,6 km. Habis itu DP-nya naik di atas 24. Wah, ini cahayanya nggak nyampe kalau kayak gini nih. Kegedean. Kegedean. Nih pemirsa, cara mengukur kekuatan cahaya optik ya untuk di dunia networking. Alatnya seperti ini ya. Seperti remote tapi bukan remote.